Ano? ما غنيت خالد صايع تبدل بدلت هاي روح الخلد Jajang YouTube in here. Kali ini gue akan nge-stop aplikasi perekam layar teringan buat PC. Kita lihat spek PC gue, guys. Spek PC gue hanya memakai prosesor Pentium dual core. Ini PC gue 3,00 GHz, 3.0 GHz, memori cuma 4 GB, dan VGA juga VGA Atia Radeon Hari 4000 series, ya jadul juga, jadi nggak terlalu kuat untuk main game-game yang berat. Jadi aplikasi perekam layar yang gue saranin yaitu Bandicam. Link udah di deskripsi. Jadi ini filenya Bandicamnya. Ini Bandicam Stock, kalian install aja, install yes yes aja. Oke, next, agree, next next aja guys. Udah ini next next aja. Gak usah pakai lama-lama install. Oke, cara menghapus watermarknya kita ke file Bandicam lagi, terus ke crack file, ke keymaker. Nah di sini kalian tulis apa aja, habis itu kalian register application. Nah udah register successfully, sudah, dan settingannya gua kayak gini guys. Ini cara settingnya. Ini tuh kita ke general dulu, ini masih biasa. Ini C output folder, itu kalian mau nyimpennya di mana terserah kalian, nyimpen videonya. Ini gua cari centang-centang. Terus ke video. Ya, di sini record stop hotkey itu apa ya? Jadi kalian gak usah mencet ini lagi. Kalian ada key-nya, ada apa ya? Tombolnya untuk nge-record atau stopnya. Terus di show mouse cursor kalau kalian pengen apa? Kelihatan mouse-nya. Add mouse click effect kalau kalian mau ada apa? Mouse ada klik, ada efek pas diklik. Add webcam kalau kalian punya webcam, kalian bisa. Terus ke settingannya, gua kayak gini settingan dari niannya, settingan dari sini, dari record itu soundnya gua. Ini kalian mau apa, asal sumber kalau kalian main game tuh dari mana? Dari speaker pertama, speaker gua pakai speaker pakai USB. Jadi ini speaker, terus ini mikrofonnya kalian guys, mau mikrofon apa terserah kalian. Yang apa, kalau mikrofon saya kan pakai mikrofon ini, jadi saya pakainya yang ini guys. Terus ini kalau kalian pengen, buat kalian yang pemula langsung aja klik mono, abis itu tulisan misi audio track. Saya saranin kayak gini, cuman saya kan apa ya, nggak mau kayak gini guys. Selesai bisa ngedit-ngeditnya sendiri, kalian kan nggak bisa, susah gitu lagi kalian. Cara misahin audionya juga, misal kalian mau pisah nih video sama audionya, ya tinggal di kayak gini aja settingannya. Kalau pengen digabungin kayak gini tuh guys. Terus kayak ini udah nggak usah dijelasin lagi ya, ini nggak penting lah. Terus ke settingannya, ini paling penting guys. Settingannya ikutin gua aja. API 710, bisa 720 juga bisa, cuman 710 biar agak ringanan sedikit. Terus FPS 30, codec yang motion JPEG, kualitinya 75, bisa dinaikin lagi, bisa diturunin lagi terserah. Codecnya PCM, channelnya stereo, frekuensi 44.100 Hz. Oke, image-nya gue pakai JPEG high quality, dan bla 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 sudah tidak ada lagi yang gue jelaskan. Okay. Nah di sini kalian mau ngerekam game, itu kalian pencet game recording mode. Kalau kalian mau kayak gua nih ngerekod kayak gini tutorial di komputer gini, kalian pakai full screen. Nah itu guys. Ini
ini kalau kalian pengen ngecek video kalian yang sudah dibuat di sini, di cam sini, image-nya di sini. Cukup mudah sih guys. Kalau kalian suka jangan lupa like, subscribe. See you and bye.